Parlap, RB 198 King Parlap dan juga kuda Gadis Limbukan. King Parlap berada di depan. Ada insiden saudara. Ya, siap-siap. Timer siap-siap. Iya, yeah, sudah di depan saudara-saudara. RB 198 King Parlap dan juga kuda Gadis Limbukan. King Parlap berada di depan. RB 198 berada di depan. Sudah berganti posisi. Saat ini Gadis Limbukan yang berada di depan. Gadis Limbukan berada di depan. Bayang-bayang oleh posisi kedua adalah RB. Oh, nonton! Halo. Itu yang tidak berkepentingan, jangan masuk. Herbie, King Parlap. Oke, yuk. Oke, nih, Bang Jul nggak tahu mana jokinya sekarang nih. Kecuali ambulan dan panitia. Oke. Bapak Ridwan Barat. Joki Ridwan Barat. Carlos. Kuda Carlos dan joki Ridwan Barat. Mudah-mudahan saudara kita tidak terjadi apa-apa. Ini insiden. Oke, itu kudanya ya. Carlos. Sepertinya kudanya pincang itu. Patah, Om. Bukan pincang lagi, patah. Patah, Om ya. Darah patah. Iya, patah. Patah, Om ya? Iya. Patah. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ridwan Barat lekas sembuh dan bisa menunggang kuda kembali. Inilah risiko menjadi seorang joki. Nah, inilah risiko menjadi joki, namun itu harus dihadapi. Oke, luar biasa. Oke. Ini kawan joki kita, Bapak Ridwan Barat tadi insiden. Tadi res berapa? Nah, kudanya terjatuh dan sekarang Bapak Ridwan Barat mengalami patah lengan bagian bahunya. Gimana, Om? Tulang asta ya. Tulang asta. Oke, tulang astanya. Moga-moga lekas sembuh dan Bapak Ridwan kembali bisa menunggangi kuda.